Oke guys, ini kita di dermaga pelabuhan Batam Punggur. Nah, ini ASDP-nya berapa harga tiketnya? Nih, ini Batam ke Tungkal 3.907.000 golongan 2. Oke. Kita kulur kentri. Nah. Sampean petuk nang embong. Di klakson, naik klakson sing banter, naik gak banter gak lego ya. Oke, okay? Nah, sampe naik langsung banter berarti ku bolku kabeh, dulurku kabeh. Oke, dari BM BA ini saudara-saudara ini bawa paket logistik, cuma kita ini kosong karena di sini ribet sekali ngurus yang BA juga dan lain sebagainya, jadi ya untuk muatannya juga nggak ada, jadi langsung ngeblong. Barangkali ada yang ekspedisi di Batam lihat vlog YouTube ini, nanti bisa hubungi saya kalau ada muatan arah ke Jawa maupun Sumatera dari Batam. Oke, harga bersahabat. Nah, ini kapalnya kecil sekali dan ini kondisi di sini. Untuk perjalanannya 16 jam perjalanan dari Batam ke Tungkal. Dan ini kondisi kapal, ini lagi kondisi COVID ya, Corona, jadi dicek. Nah, itu kapalnya, kapalnya kayak kapal Bali ya guys. Jasa Raja ASDP Ferry kantor cabang Batam. Ini kapalnya guys, ini kapalnya kecil kayak di Bali. Kalau kesini, kalau pulangnya, kalau berangkatnya nggak terlalu ketat, tapi pulangnya sangat ketat sekali. Kalau mau beli tiket itu turun dulu, ngizin surat ke kantor polisi yang depannya loket, di loket pembelian tiket. Dan ini lingkungan di dermaga Batam. Wah, bagus, banyak tanaman di atas tapi layu-layu ini. Itu kantin-kantin kalau buat ngopi makan bisa ambil di situ. Pelabuhan Telaga Punggur. Oke, jadi ini buat teman-teman sharing ya. Nah, ini dari dermaga, pintu masuk. Nanti kalau sebelum masuk itu ada di pojok. Di pojok itu kantor polisi, nanti turun dulu ngurus surat jalan. Ngurus surat jalan di situ, habis itu kita turun ke loket beli tiket. Untuk truk-truk golongan 2 4 juta. Ini. Iya, 3.904.000 kembali 93.000 aja. Ini Batam langsung Tungkal. Dan saya ini perjalanan mau pulang ke Jawa lagi. Barangkali di Batam ada ekspedisi yang mau sama mau pakai armada, kita siap. Kami komunitasnya juga banyak, insya Allah siap suplai dan amanah. Oke, itu mau pindahan mau isi paket nanti bisa hubungi di video ini ya.
untuk mau kirim-kirim barang ke daerah Jawa maupun Sumatera lainnya maupun Sulawesi, kami pun siap. Jawa, Bali, Sulawesi, Sumatera, oke. Dan setelah masuk nanti kita turun. Ya, ini ada tempat gazebo-gazebo, ini keren. Tempatnya bagus. Jadi untuk buat teman-teman, untuk jadwalnya itu, untuk saat ini kan lagi musim corona, jadi berubah-ubah. Dan Senin, Selasa, Rabu. Mulai dulu itu normal itu Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, dari Tungkal ke Batam. Jadi seminggu itu cuma 3-4 kali aja penyeberangan. Nanti teman-teman kalau belum ada pengalaman kesini, nanti saya kasih kontak yang di sini, nomor yang pengurus ASDP di sini. Mau ke Batam beli tiket atau tanya info-info, info-info mau ke Pulau Batam, nanti biar dibantu sama pihak teman yang ada di ASDP. Begitu, semoga bermanfaat. Jangan lupa share, komen, like, subscribe, dan bagi ya lur. Semoga bermanfaat channelnya ben tambah uye. Oke, like sopir-sopir sedaya. Kita explore Indonesia dan meningkatkan perekonomian Indonesia, karena dari jasa kita ini sangat bermanfaat lah para pejuang-pejuang sopir. Oke, begitu. Sehat selalu, jaga kesehatan, dan semoga berkah, lancar usaha, rezeki, keluarga sehat. Mantap.